بشائر الإيمان منارة الإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد Para سرطان jauharutit tauhid baik yang offline maupun yang online baik yang luring maupun yang daring yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik rahmah serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita telah sampai pada bait nazam yang kelima qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi

Fal ilmu bi dini maka mengetahui pondasi agama muhattamun adalah diwajibkan. Yahta julid tabiyini ilmu ini membutuhkan penjelasan. Wa ba'du wa itu kalau diartikan secara harfiah artinya apa? Dan setelahnya yang dimaksud setelah apa? setelah basmalah, setelah hamdalah, setelah sholawat. maka kemudian pengarang kitab ini ingin menjelaskan sesuatu kepada kita, kepada para pembacanya, kepada orang-orang yang ingin mempelajari kitab beliau, Matan Jawahirut Tauhid. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, "Fal ilmu bi asliddin." Asluddin yang dimaksud oleh beliau adalah ilmu usuluddin asluddin di dalam bait nazam yang kelima ini artinya adalah atau yang dimaksud adalah apa ilmu usuluddin ilmu tentang pokok-pokok agama ilmu tentang pondasi agama ilmu tentang prinsip keyakinan yang wajib diyakini dalam agama yang dikenal juga dengan istilah apa ilmu tauhid atau ilmu aqidah atau ilmu kalam ya. ilmu yang membahas tentang keimanan ilmu yang membahas tentang sesuatu yang sangat prinsip ilmu yang membahas hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim ini disebut dengan ilmu usul ad ya. nah Ilmu usuluddin ini adalah ilmu yang paling mulia. Makanya disebut dengan ilmu tentang pondasi agama. Jadi ibarat bangunan, ibarat bangunan, maka pengetahuan tentang akidah, keimanan itu adalah pondasinya. Kalau seseorang salah di dalam meyakini hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, maka itu artinya dia tidak punya pondasi, bangunan yang dia bangun dari amal soleh dan lain sebagainya, itu semuanya akan roboh karena tidak ada pondasinya, karena dia tidak punya iman, karena dia salah di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pondasi agama ini, prinsip keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang, oleh seorang muslim. Kenapa ilmu usuluddin din ini adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia? Kenapa ilmu tauhid, ilmu kal ilmu kalam, ya, ilmu aqidah atau ilmu usuluddin, din ini disebut para ulama sebagai ashraful ulum, ilmu yang paling mulia, afdalul ulum, ilmu yang paling utama, awalul ulum, ilmu yang mestinya diprioritaskan untuk diajarkan dan dipelajari pertama kali. Kenapa? Kenapa ilmu ini disebut sebagai asyraful ulum wa afdaluha wa awlaha, wa abjaluha ya karena yang dibahas di dalam ilmu ini adalah pembahasan yang paling mulia ilmu tauhid disebut ilmu yang paling mulia karena pembahasan yang dibahas di dalam ilmu tauhid adalah pembahasan yang paling paling mulia yaitu apa pembahasan tentang mengenal Allah beriman kepada Allah mengetahui sifat-sifat mengetahui wajib bagi Allah sifat-sifat jaiz sifat-sifat mustahil bagi Allah sifat jaiz bagi Allah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman yang lain mengetahui dan cara beriman yang benar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pembahasan-pembahasan yang paling paling mulia Siapa yang lebih mulia daripada Allah Siapa makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam. Kemudian maqasid atau maksud ya maksud dan tujuan dari ilmu usuluddin atau ilmu tauhid ini adalah kenapa maksudnya kenapa kita mempelajari ilmu tauhid kenapa para ulama menganjurkan kepada kita ya ya tidak hanya menganjurkan tetapi mereka memerintahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu ini pada kali yang pertama di awal-awal kita belajar ilmu agama ilmu inilah yang diperintahkan oleh para ulama kepada kita untuk kita pelajari para ulama juga memberikan teladan kepada kita bahwa yang mereka pelajari pertama kali adalah ilmu ini ilmu tauhid kenapa maksud dan tujuannya apa karena ilmu ini kalau kita pelajari maka akan bisa menjaga akidah ahli sunnati wal jamaah melestarikan akidah ahli sunnati wal jamaah yaitu akidah yang benar serta mempertahankannya dari gangguan dan serangan para ahli bid'ah kalau kita sudah belajar ilmu ini kalau umat islam belajar ilmu ini ilmu tauhid ala ahli sunnati wal jamaah maka akidah ahli sunnati wal jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, para ulama dari masa ke masa akan terus terjaga dan akan senantiasa terlestarikan dan bisa dipertahankan dari gangguan dan serangan yang dilancarkan yang dilakukan oleh para ahli bidah. Ah. Ahli bidah ah dalam masalah keyakinan. Ya, Ahlul Bida' al-I'tiqadiyah atau al-Aqaidiyah seperti kaum musyabbihah, mu'tazilah, murji'ah dan lain sebagainya. Kalau kita belajar ilmu ini, maka kita akan bisa menangkis serangan-serangan mereka. Maka kita akan bisa mempertahankan akidah ini dengan mantap ya dengan penuh keteguhan hati karena kita punya punya dalil hukum mempelajari kadar tertentu dari ilmu usuluddin ya pengarang kitab tadi mengatakan apa falilmu bi asliddini wa ba'du falilmu bi asliddini muhattamun diwajibkan mengetahui asluddin itu diwajibkan yang dimaksud apa mempelajari kadar tertentu dari ilmu tauhid itu hukumnya adalah fardu fardu ain mempelajari kadar tertentu yang prinsip-prinsip yang dasar-dasar itu hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang yang sudah balik dan berakal bagi setiap mukallaf jadi yang fardu ain untuk dipelajari dari ilmu tauhid itu bukan seluruh permasalahannya bukan bukan seluruh pembahasannya bukan tapi ada kadar tertentu yang sifatnya daruriyat yang sifatnya pokok dasar asas ya di dalam ilmu tauhid itu yang fardu'ain ain hukumnya untuk dipelajari oleh setiap orang mukallaf Allah taala berfirman fa'alam annahu la ilaha illallah surat Muhammad ayat 19 fa'alam ay ala ilmi ya Muhammad tetaplah dalam pengetahuanmu wahai Muhammad bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah ayat ini menjadi dalil bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang harus diprioritaskan untuk dipelajari bukan berarti kita meninggalkan ilmu yang lain tetap kita pelajari semuanya tetapi karena ilmu ini adalah ilmu untuk menjaga keimanan untuk mempertahankan aqidah ahli sunnati wal jamaah dari serangan musuh-musuh yang ingin menghancurkan aqidah Islam baik dari luar maupun dari dalam maka ilmu ini harus diprioritaskan dalilnya adalah apa? Fa fa'alam annahu la illallah. Allah menyebutkan di sini Allah memerintahkan di dalam ayat ini supaya Nabi Muhammad dan juga kita semuanya sebagai umatnya untuk tetap senantiasa meyakini dan mengetahui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang bahwa Allah tiada Tuhan yang berhak dan wajib disembah selain Dia. Ini adalah ilmu yang dibahas di dalam ilmu tauhid. Pembahasan ini adalah pembahasan-pembahasan yang dikaji, dipelajari di dalam ilmu tauhid. Nah, sedangkan mempelajari dalil-dalil ilmu tauhid secara terperinci, secara panjang lebar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah dipelajari sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Kalau sudah ada di satu daerah orang yang telah belajar tentang dalil-dalil ilmu akidah secara terperinci, secara mendalam, secara panjang lebar, maka itu cukup ya. Karena hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Kalau sudah dipelajari sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mereka. Nah, begitu juga memaparkan dalil-dalil bantahan terhadap ahli bid'ah dan menyanggah dalih-dalih yang mereka lontarkan. Ini juga hukumnya adalah fardu fardu kifayah. Tidak diwajibkan atas setiap orang mukallaf, tetapi kalau sudah setiap orang muslim yang sudah balik dan berakal tidak wajib mempelajarinya, tetapi kalau itu sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugur kewajiban umat Islam yang yang lain. Kemudian di dalam bait nazam tadi, pengarang kitab mengatakan apa? Yahtaju lit tabiini. Ilmu ini atau ilmu tauhid ini membutuhkan penjelasan. Sebagaimana ilmu yang lain, sebagaimana disiplin ilmu yang lain, sebagaimana fun yang lain maka ilmu tauhid ini juga membutuhkan apa kepada penjelasan. Nah, penjelasan tentang ilmu tauhid, terutama yang dasar-dasar, saat ini sangat dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Bahkan hal itu oleh para ulama dikategorikan sebagai e, sesuatu sebagai perkara atau diantara perkara yang paling penting dan paling bermanfaat untuk disampaikan penjelasan. Terkait dengan hal-hal itu kepada berbagai lapisan masyarakat, karena sekarang syubhat yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, Ahlus ahlu Sunnah, kelompok-kelompok di luar Nahdlatul Ulama itu begitu gencar dilakukan, sehingga penjelasan terkait dengan ilmu tauhid, terutama ilmu tauhid yang dasar ini, betul-betul harus selalu dilakukan. ya Jangan sampai kita malu, jangan sampai kita bosan untuk terus memberikan penjelasan kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya ilmu tauhid, mengenai kajian-kajian yang penting ya di dalam ilmu tauhid seperti kajian bahwa Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Mi'raj Rasulullah ke atas sana, ke atas Sidratul Muntaha itu maksudnya dan tujuannya bukan berarti Allah di atas. Rasulullah kemudian diperintahkan naik ke atas untuk sowan bertemu dengan Allah, berhadapan-hadapan dengan Allah, karena itu adalah keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma para ulama. Para ulama telah berijma sepakat menyatakan bahwa Allah ada tanpa butuh kepada tempat. Ini harus terus digaungkan. Ya, Ini harus terus disampaikan kepada masyarakat, terutama di bulan rojak menjelang peringatan Isra dan Mi'raj. Nah, e, seseorang itu tidak akan dapat Ya, kita kan di, diperintahkan untuk apa? At-tamassuk bi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan akidah yang benar, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, seseorang itu tidak akan dapat, tidak akan mampu dia berpegang teguh dengan akidah yang benar dengan akidah ahli sunnati wal jamaah tanpa mempelajari ilmu tentang akidah ahli sunnati wal wal jamaah. Tanpa belajar ilmu tauhid tanpa belajar ilmu akidah, seseorang tidak akan mungkin dapat berpegang teguh dengan akidah. Ahli sumnati wal jamaah karena terlalu, ba terlalu banyak, ya, terlalu masif, terlalu masif, dan terlalu banyak, terlalu sering, serangan-serangan dari luar. Ahli sumnati wal jamaah kepada kita, kepada masyarakat, terutama masyarakat awam, sehingga kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu tauhid. Ilmu aqidah ahli sunat wal jamaah maka mereka tidak akan punya senjata untuk menangkis serangan-serangan itu atau untuk me, menyerang balik mereka ya ibarat dalam peperangan kita ini sedang di dalam pertempuran ideologi kita ini sekarang tidak hanya sekarang ya di setiap masa kita sekarang berada dalam peperangan pemikiran peperangan eh, eh, antar ideologi nah seseorang di dalam perang kalau dia tidak bawa senjata maka dia akan mati mati konyol jadi ilmu tauhid ini adalah senjata bagi kita untuk katakanlah masuk dalam pertempuran ideologi masuk dalam peperangan pemikiran Qala al rahimahullahu ta'ala lakin min at-tadwil kallatil himam fihi al multazam وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا jadi kita masih dalam muqaddimah ya kita belum mempelajari apa yang di tulis oleh pengarang kitab ini terkait dengan ilmu tauhid. Ini masih muqaddimah. Lakin minat tatwili, tapi sebab terlalu panjang, terlalu terperinci. Kallatil himam. Ya, akan tetapi disebabkan karena penjelasan para pengarang kitab ilmu tauhid itu terlalu panjang, kallatil himam, maka menjadi lemah motivasi. Kallat maka menjadi letih, menjadi lemah, menjadi padam bahkan. Al himamu, jamak dari himmah. Ya, semangat di dalam belajar, semangat di dalam mengkaji ilmu tauhid. Fa fihi al multazam. Itu tertulis di apa di deskripsi itu al ikhtisari salah ya nanti akan saya perbaiki. Fa fihi al multazam. Fa maka jadilah fihi di dalam ilmu tauhid al ya ringkasan kitab-kitab ringkasan di dalam ilmu tauhid multazam sesuatu yang menjadi pilihan ya pilihan yang harus ditempuh oleh para pengarang kitab wahdhihi urjuzatun laqabtuha dan ini ini ya yang yang kami bahas ini kata pengarang kitab urjuzatun adalah naldoman dengan bahar rojaz dengan bahar rojaz ya sama dengan aqidatul awam sama dengan Alfiyah Ibn Malik itu semuanya adalah Bahar Rojas kitab-kitab Nazoman yang dipelajari dan diajarkan di berbagai pondok pesantren di Indonesia itu rata-rata menggunakan Bahar Bahar Rojas Wazan Bahar Rojas ya gampang dilantunkan dan mudah untuk di, diingat Lakob aku memberikan nama Nazoman dalam Bahar Rojas ini Jauharotat Tauhidi dengan judul Jauharotat tauhid atau jauharotut tauhid tuha dan aku telah membersihkannya dari keterangan yang panjang dan tidak dan kurang ada manfaatnya wallaha arju wallaha dan hanya kepada Allah arju aku berharap fil qabuli agar kitab ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nafi'a bermanfaat biha muridan bagi orang yang ingin mempelajari kitab Jauharatul Tauhid ini fithawabitomia sambil aku berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Pertama yang perlu kita jelaskan adalah cara baca nazam ya. Terutama dalam penggalan bait penggalan kedua dari bait nomor 6. Lakin minat tadwil kallatil himam fasara fihi al multazam. Kata multazam itu sebenarnya adalah mestinya dibaca apa? Multazama. Ya, multazama atau multazaman. Ya, karena ia menjadi apa? Khobar soro. Karena ia menjadi khobar soro. Ya, soro. Soro itu saudaranya kana. Ya, maka dia punya uh, punya isim. Ya, kemudian punya khobar isimnya harus dirofak, di di dirofakan kemudian khobarnya harus di nah multazam itu mestinya adalah multazama gitu kalau mau di, di, apa diwakofkan multazama tetapi oleh pengarang kitab itu disukun multazam fasorofi multazam ya disukun huruf akhirnya yang mestinya mulutazama itu kemudian di, disukun dan hal itu boleh dalam bahasa kabilah robiah dalam ala lughati robiah itu bu, boleh dalam bahasa Arab kabilah robiah kata yang munawan mansub kata yang munawan mansub munawan mansub ditanwin dalam keadaan nasob ya seperti mulutazama itu boleh diwakofkan kemudian dibaca sukun multazam Ya, jadi contohnya ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini umum baik dalam kalam nazar, kalam biasa maupun dalam kalam syair boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau dalam kalam biasa, dalam percakapan biasa tidak boleh, ya tidak dibenarkan. E, tetapi kalau dalam bait-bait syair itu diperbolehkan. Jadi kalau dalam dalam perbincangan biasa ya dalam bahasa Arab. Misalkan roa itu zaidan itu kalau kita wakofkan maka kita membacanya apa roa itu zaida gitu kan? Ya kan? Roa itu zaidan ketika kita baca wakof maka kita bacanya apa roa itu zaida ini bahasa Arab yang pada umumnya. Tetapi ala lughati Rabi'ah dalam bahasa Arab kabilah Rabi'ah itu boleh seumpama kita mewakafkan di dalam pengucapan di dalam pengucapan ya alifnya kita hilangkan kemudian dalnya kita sukun itu boleh jadi mestinya roa itu zaida kemudian kita baca apa roa itu zaid roa itu zaid boleh dalam bahasa Arab kabilah robiah ya jadi banyak orang itu yang kemudian mengucapkan misalkan mestinya kan jazakallahu khairah jazakallahu khairah semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan banyak orang itu yang biasanya membaca apa jazakallahu khair jazakallahu khair nggak tahu mereka tahu apa tidak ya saya nggak tahu mereka tahu apa tidak kalau itu memang dibenarkan di dalam bahasa Arab kabilah Rabia ah. atau mereka hanya ikut-ikutan saja nggak tahu tapi yang jelas kalau kita mengatakan jazakallahu khair itu bisa dibenarkan ya boleh dalam bahasa Arab kabilah robiah tapi dalam bahasa Arab kabilah-kabilah yang lain hal itu tidak tepat Lakin minat tadwili kallatil himam fihi multazam Nah kitab-kitab ilmu tauhid pada waktu itu Pada waktu pengarang kitab ini mengarang kitab jauh tauhid Itu biasanya keterangannya panjang lebar ya Memaparkan di dalam memaparkan ajaran-ajaran Berbagai aliran perbedaan pendapat Antara satu aliran dengan aliran yang lain Itu diterangkan dengan panjang lebar diterangkan secara terperinci. Kemudian juga dalil-dalil menolak untuk menolak ajaran mereka itu juga kemudian disebutkan di dalam kitab-kitab tauhid pada waktu itu secara panjang lebar dan ter terperinci. Nah, ini kemudian tidak sesuai dengan selera orang awam dalam belajar ilmu tauhid. Hal itu kemudian membuat motivasi dan semangat belajar ilmu tauhid di kalangan orang awam itu melemah, bahkan sebagian mereka kemudian semangatnya hilang. Akhirnya mereka tidak mau belajar. Ah ini ilmu yang sulit karena keterangannya terlalu panjang lebar. Akhirnya kemudian mereka tidak mau belajar ilmu ilmu tauhid ilmu aqidah. Dan hal itulah yang kemudian mendorong para ulama termasuk pengarang kitab Jauharatut Tauhid ini untuk menyusun karangan yang ring ringkas, menyusun sebuah karangan penjelasan tentang ilmu tauhid yang yang ringkas. Ringkas artinya apa? mengungkapkan makna yang banyak tetapi dengan menggunakan lafat yang singkat menggunakan lafat yang ringkas menggunakan lafat yang pendek yang sedikit nah, itu yang dimaksud dengan ringkas nah nazoman yang disusun oleh Syekh Ibrahim al ini menggunakan bahar rojaz kecil ringkas hanya terdiri dari 114 bait berapa 114 bait nazom diberi judul apa jauharotut tauhid Jauharah itu arti asalnya adalah al -lu lu atun nafisah, mutiara yang indah, mutiara yang berkilau, mutiara yang sangat menawan. Ya. Kenapa kitab ini disebut sebagai Jauharatul Tauhid? Karena pengarangnya ingin memaparkan masalah-masalah ya, yang indah di dalam ilmu tauhid, masalah-masalah yang penting di dalam ilmu tauhid nafa'is al-masa'il nafa'isul masa'il fi tauhid buku nazam ini telah dijauhkan oleh pengarangnya dari apa keterangan yang tidak bermanfaat dari dan dari keterangan-keterangan yang terlalu panjang lebar nah di akhir bait nazam yang kita baca tadi Wallah arju fil fi Pengarang kitab ini mengharapkan tiga hal, berharap tiga hal. Yang pertama, karyanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh yang dilandasi niat yang ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian pengarangnya mendapatkan balasan dari Allah. Karena setiap amal kebaikan yang tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas maka amal kebaikan itu tidak akan mendapatkan balasan dari Allah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala harapan beliau yang kedua adalah apa nafi'a biha muridan bermanfaat bagi orang yang ingin mempelajarinya bermanfaat bagi kita semuanya kemudian yang harapan beliau yang ketiga adalah apa fithawabitomi'a beliau berharap karyanya ini betul-betul diterima oleh Allah dan beliau pengarangnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pertemuan yang kelima dari kajian kitab Madan, Jauharotit Tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.